اسْتَقْبِلْ صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ اتَّقِهِمْ بِالْخَيْرِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَأَرْكَانُ الْإِيمَانِ سِتَّةٌ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإيمان dan ada pun rukun iman masih membahas tentang qatimah ini bahwa di awal dikatakan annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina wa dawlu kana raqiqan ay ya'rifa arkanal islam wal iman. Jadi buat kita semua yang mukallaf, baligh dia, muslim dia, berakal dia, sehat dia, maka dia wajib untuk mengetahui tentang rukun Islam dan rukun. Kemarin sudah dibahas satu hadis yang dari Sayyidina Umar bin Khattab, satu hadis yang menjadi dalil atau hujjah bagi ahlu sunnah wal jamaah tentang rukun Islam dan rukun iman. Ketika Rasulullah sedang berkumpul kemarin, kita jelaskan bersama dengan para sahabat-sahabatnya, kata Sayyidina Umar, tiba-tiba ada orang yang datang dengan pakaian yang serba putih warnanya, orang yang bersih, kemudian rambutnya juga rapi, tidak terlihat orang itu sebagai orang yang musafir, orang yang di dalam sebuah perjalanan. Kalau orang yang di dalam perjalanan, apalagi perjalanan di padang pasir, tentunya kelihatan tuh orang. Ya, kalau orang jauh dalam perjalanan pasti bajunya ada debunya, rambutnya pasti kena angin dan lain sebagainya. Ternyata orang ini enggak kelihatan bahwa dia kayak orang apa? Orang jauh yang musafir. Tapi mau dibilang orang dekat satu pun enggak ada yang apa? Enggak ada yang kenal mati. Datang tiba-tiba dia datang, kemudian masuk, duduk di depan Nabi. Diaduk dia punya apa? Lututnya, lekul dia berdengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diaduk. Tadi aduk betul seperti itu. Jadi orang tambah bingung lagi. Jadi Umar bin Khattab sahabat pada bingung, ini siapa sebetulnya nih? Kita gak ada yang kenal, tapi kok biasanya ini orang akrab amat sama Nabi Muhammad. Datang langsung duduk di depan Nabi Muhammad, tangannya langsung ditaruh di dua pahanya Nabi Muhammad. Kemudian faqala, berkata orang itu, apa kata dia? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Tolong ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujj al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Itu jawaban Nabi. Lima ternyata untuk Islam. Ketika dia tanya, tolong kabarkan kepada aku tentang Islam, apa itu Islam wahai Muhammad? Dijawab Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah. Itu aja yang dijawab. Mendengar jawaban itu, kemudian orang tersebut bilang kepada Nabi Muhammad, apa kata dia? Sadaqta ya Muhammad. Benar jawaban itu Muhammad. Yang nanya dia, yang benerin dia juga. Makanya malaikat pada saat itu fa'ajibna lahu. Kata para sahabat, kami heran jadinya. Kok dia yang nanya, ya sahabuhu wa yusadiku. Dia yang nanya, tapi dia juga yang ngebenerin. Siapa ini orang? Itu yang pertama. Faqala, kemudian berkata lagi ini orang kepada Nabi Muhammad,
Apa kata dia? Akhbirni anil iman. Jadi dia, akhbirni anil iman, kabarkan kepada aku tentang iman. Kalau tadi Islam, sekarang akhbirni anil iman. Dijawab oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Tuh, ada berapa? Ini yang kita membahas. Wajib bagi setiap orang yang Islam, yang baligh dia, yang berakal dia, dia harus kenal tentang Islam dan juga dia harus tahu tentang iman. Bukan hanya sekedar hafal rukun iman, rukun Islam, tapi dia harus tahu tentang apa itu Islam. Dia harus tahu tentang itu iman. Nah, sekarang yang rukun iman, wa arkanul iman, dan adapun rukun iman itu sittatun, 6. Yang pertama, antu'mina billah, bahwa engkau percaya kepada Allah. Satu. Rukun iman yang pertama, bahwa engkau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah. Hah? Gimana buktinya kita percaya? Kan kita percaya nih. Percaya apa nih, mau? Akal nggak bisa terima, kok ada teh kuda sementara
kondisi kita ini. Gak mungkin ada langit, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada matahari. Dia ada dengan sendirinya. Akal kita gak bisa nerima. Pasti ada yang membuat di bintang, pasti ada yang membuat di bulan, pasti ada yang membuat di alam semesta. Dia tidak akan mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat. Begitu juga Allah. Sebenarnya yang jadi permasalahan sekarang ini, karena paham sekuler sudah begitu luar biasa, karena paham liberal sudah begitu mau diperkenalkan, bahkan mau diamalkan di negara kita. Ini kan ada orang-orang tertentu yang pengen mencoba menghidupkan paham-paham sekulerisme, liberalisme. Ini yang lagi mau diangkat, sekuler. Bapak tahu gak sekuler? Ini satu ada golongan tertentu mencoba. Orang tahu bahwa Islam yang terbesar itu ada di mana? Di Indonesia. Dan dunia tahu kebangkitan Islam dunia akan dimulai dari Indonesia. Dengan kondisi dunia yang saat seperti ini, semua sedang memandang kepada Indonesia. Merata dunia ini sedang memandang segala macam. Ada kekhawatiran dari orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, pengen mencoba. Ini untuk mencoba, biarin gak apa-apa jumlahnya mayoritas, biarin dia menjadi orang yang terbanyak jumlahnya, tapi bagaimana caranya supaya mereka tidak mengamalkan ajaran Islam. Ada satu indikasi mencoba, skenario yang luar biasa. Ini urusan bukan urusan baru sekarang. Dia pikirkannya itu udah puluhan bahkan ratusan tahun yang akan datang, bagaimana untuk menghancurkan Islam. Paham-paham ini yang akan dimasukin, dan itu sudah mulai di Indonesia. Dikeluarkanlah paham-paham sekulerisme. Sekuler itu memisahkan urusan agama dengan dunia. Jangan dicampur adukin urusan-urusan dunia sama urusan agama. Yang namanya agama cukup di masjid, yang namanya agama cukup di musola, yang namanya agama cukup di pengajian. Jangan lu campur-campur tuh urusan agama di tempat dagang. Jangan dicampur-campur sama urusan kerja. Jangan campur-campur agama sama urusan usaha. Jangan campur-campur tuh agama sama urusan politik. Jangan campur-campur agama sama urusan-urusan dunia. Nih, sekarang gerakan udah mulai. Udah ada belum? Udah ada belum? Begitu luar biasa dia mencoba. Jangan bicarain agama. Kalau kita lagi dagang, lu mau kapan untungnya? Kalau ngomong masalah agama, lu dagang dikit-dikit halal, dikit-dikit haram. Ini kagak boleh. Itu kalau mau ngomongin agama, mau di sana. Gimana? Istiqomah. Ini yang terjadi sekarang. Mau ditimbulkan pengaburan pemahaman terhadap Islam, padahal Islam dengan konteks konsep Al-Qur'annya, apa yang enggak ada di dalam Al-Qur'an? Ada kan? Nanti kita bahas itu. Di antara rukun iman itu ada percaya kepada kitab-kitab. Apa yang enggak ada dalam Al-Qur'an? Semua akan ada di dalam Al-Qur'an. Jangan lagi ngurusin politik. Jangan lagi ngurusin yang macam-macam. Urusan apa? Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita aja yang belum mencoba untuk membuka dan membedah Al-Qur'an. Justru orang-orang di luar Islam yang sudah membedah akan Al-Qur'an. Ada apa di atas langit sana? Ada apa di bawah kita semua? Masya Allah, luar biasa. Mereka ternyata yang lebih. Jadi rukun iman yang pertama menanamkan di dalam diri kita adalah beriman kepada Allah. Allah yang mana? Jangan sampai kita sembahyang menyembah Allah, kita gak kenal siapa Allah. Selama ini kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita sembahyang tuh lima waktu. Ditanya mana kita? Pak, tuh sembahyang kayak begitu mau ngapain sih? Kita kan menyembah Tuhan, Tuhan kita Allah. Allah di mana? Kalau jawab begitu, anak kita nanya begitu, kira-kira jawaban kita apa? Ya?
anaknya disekolahin di luar. Di sekolah ini di California. Tahu California? Lebak bulus atau lebak bulus? Di anak disekolahin di California untuk sekolah S1, S2, ambil manajemen bisnis di sana. Berangkat dah dia sekolah ke sana. Hitungan S1 4 tahun, kemudian tambah lagi S2 kurang lebih 2-3 tahun. Tahu 3 tahun jadi berapa tahun? 7 tahun dia tinggal dan hidup di sana. Selesai. Dapat tuh gelar. Pulang. Setelah dia pulang diperhatiin sama ayahnya. Diperhatiin sama ibunya. Kok rada berubah nih anak? Dia belum pernah sejak dia pulang ke Indonesia sembahyang. Dia anak kagak sembahyang, zuhur kagak, asar kagak, maghrib kagak, didiemin aja sehari didiemin, dua hari didiemin, sampai seminggu. Wah, dia anak jadi kagak pernah sembahyang. Jadi kagak pernah sembahyang. Akhirnya dipanggil lah sama bapaknya. Diajak ngobrol. Bapak bangga, bapak bersyukur engkau sudah menyelesaikan sekolahmu, studi kamu di sana. Kamu sudah dapat gelar di S1, S2, kamu sudah selesai. Tapi bapak perhatiin, kok sejak pulang sudah hampir 1 bulan kau di rumah tidak pernah sembahyang. Jangan lagi baca Quran, sembahyang aja. Kenapa? Kok gak mau sembahyang? Jawabannya gampang, sembahyang. Untuk apa sembahyang? Nah, kita sujud penyembah Allah, Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah yang mana? Emang Allah ada? Tunjukin Bapak, Allah ada enggak buat saya? Kan kalau ditanya begini, punya juga jawabnya ya. Punya enggak kira-kira? Hah? Oh ya, benar juga ya. Jangan, kita gak boleh, agama kita Islam, kita harus beriman kepada Allah, kita harus menyembah Allah. Pak, saya gak mau berdebat yang gak-gak, jentruhannya kayak begini, capek saya ngomongin yang sesuatu yang gak ada. Kalau memang Bapak saya pengen mau sembahyang lagi, satu debat saya minta, Bapak bisa gak cariin guru buat saya, ustaz? Kalau dia datang, saya mau nanya semua 3 hal aja sama dia. Kalau dia bisa jawab, saya akan kembali seperti apa yang pernah saya lakukan dulu. Saya beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Asal tuh orang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan saya. Selama ini saya belum ketemu, Pak. Makanya saya tinggalkan apa itu agama. Agama hanya doktrin saja membuat saya jadi lemah. Saya tidak berpikir maju dan lain sebagainya. Tinggal-tinggal. Bapaknya geling kepala juga, warungnya anak salah minum obat. Mau dibilang nyesel, emang udah terlanjur tuh anak dia. Panggilin ustaz. Singkat cerita, bapaknya carilah ustaz. Dia hanya pengen ditanya pertanyaan. Datang tuh ustaz ke rumah. Ketika ustaz itu datang ke rumahnya, kemudian dia bertanya, Anda ustaz, saya ditugaskan oleh orang tua Anda untuk mengajar Anda. Begini Pak, mohon maaf saya nggak mau pakai ustaz. Begitu kata dia. Begini Pak, saya akan belajar sama Bapak, saya akan ikut apa kata Bapak, asal Bapak bisa menjawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak, 3. Kalau 3 pertanyaan ini bisa dijawab, saya akan ikut kepada apa yang Bapak. Saya menjadi murid yang pertama. Baik, mudah-mudahan saya bisa jawab. Pertanyaan yang pertama,
itu ada di mana? Mana Allah? Saya mau ketemu. Saya mau lihat. Yang kedua pertanyaannya, takdir itu ada apa kagak? Ini kan ada nanti masalah takdir. Takdir itu ada apa enggak? Yang ketiga pertanyaannya, enggak masuk akal katanya orang yang berbuat jahat akan masuk ke dalam neraka. Iblis katanya masuk ke mana? Neraka. Enak banget dong iblis. Kenapa? Karena iblis diciptakan dari api. Sementara neraka api sama api. Enak dia kagak terasa tuh iblis. Paham kan maksudnya? Tuh, tiga tuh pertanyaan. Ada yang bisa jawab gak sih? Yang pertanyaan pertama ditanya sama dia, mana Allah? Katanya ada. Ya Ustaz, diam aja, duduk mundur aja. Pak, saya nanya sama Bapak, kenapa diam aja? Bapak gak punya telinga ya? Berdiri nih Bapak. Diapain? Ditabok dia. Digampar nih anak. Cepet! Sakit gak jadi? Pak, saya kan nanya baik-baik, kenapa harus nampar saya? Bapak diundang kok ke sini. Jangan kurang aja, malah saya ditampar. Tuh orang, Ustaz, saya, Anda kan nanya sama saya. Iya, jawaban saya itu. Paham gak? Jadi jawabannya adalah maksudnya apa? Kok jawabannya tamparan? Di situ ada jawaban semua. Di tamparan itu ada jawabannya. Maksudnya apa, Pak? Tiga pertanyaan itu ada di tamparan ini. Saya tanya sama Anda. Tadi saya tampar, sakit apa kagak? Ya sakit lah, merah ini bukan saya ditampar. Oh, terasa ini. Berarti sakit itu ada? Ya ada, ini buktinya saya sakit. Oh, coba tunjukin, mana sakit itu? Paham kan? Sakit ada kan? Sakit ada kan? Wujudnya ada kan? Yang ada apa ya? Paham ya? Itu jawaban yang pertama. Jangan melihat Allah dulu, rasain dulu apa yang udah dicintain sama Allah. Paham maksudnya itu? Mata kita gak sanggup untuk melihat keagungan dan kemuliaan Allah. Belum waktunya. Keimanan kita belum kuat untuk bisa melihat itu. Nanti kita akan dijanjikan, nanti kalau kamu udah kuat masuk ke dalam surga, ada satu kenikmatan yang luar biasa, bisa berjumpa dengan siapa? Allah. Sekarang Allah, kalian belum sanggup untuk melihat itu. Cukuplah lihat dengan rasa-rasa tadi. Sakit ada, percaya dia bahwa sakit itu ada, tapi wujud sakit ada gak? Yang ada apanya? Yang ada apanya? Rasanya. Yang ada rasanya. Jadi ada sesuatu yang wujudnya tidak ada. Oh iya benar kalau begitu. Satu. Yang kedua dia nanya tentang apa? Takdir. Tentang takdir. Biasanya kita ini kalau tahu itu sesuatu itu kita bilang takdir, biasanya udah terjadi apa belum terjadi? Biasanya udah terjadi. Jatuh dari motor, udah takdir dah jatuh dari motor. Sebelum terjadi, dia nanya takdir. Kata Ustaz, kamu pernah mimpi gak kalau hari ini saya mau tampar? Pernah mimpi?
tidak bahwa saya mau ditampar sama, saya mau nampar kan? Dia nggak pernah ngebayangin kalau pengen dia main. Kalau dia tahu bahwa akan ditampar, kira-kira bagaimana? Semalam tidur, mimpi ditampar sama saya, enggak. Punya enggak pikiran bahwa akan saya tampar? Enggak pernah itulah kan. Sesuatu yang terjadi di luar jangkauan kita. Enggak ada dia pertama mimpi kali pengen ditampar, mimpi kali ini, tahu-tahu dia apa ya? Nah, kejadian itulah yang disebut dengan iblis masuk apa? Enak dong kalau begitu. Iblis dari api neraka, api kagak terasa. Tadi saya tampar kamu sakit ya? Pipi kamu dari apa? Kulit. Tangan saya? Kulit. Kulit ketemu kulit sakit nggak? Paham nggak maksudnya? Inilah yang pernah ditanya oleh Imam Abu Hanifah. Ketika gurunya khawatir melihat ada satu orang yang punya paham ateis untuk mencoba menghancurkan agama daripada mereka, dikumpulkanlah ulama-ulama pada saat itu oleh orang yang ateis ini. Rajanya diajak dialog, ternyata raja kalah dengan apa yang dipertanyakan oleh sang ateis ini. Akhirnya tuh raja nurut sama dia dan ikutlah kepada dia. Kata dia, kumpulkan ulama-ulama yang ada di tempat ini. Wah, kumpulin semua, katanya. Kita dialog debat sama mereka, begitu. Mau dikumpulin sama siapa? Mau di orang di istana dikumpulinnya. Kalau yang mengundang raja, kira-kira itu orang apa datang? Hah? Besok pagi saya diundang silaturahim para ulama dengan gubernur lagi, jadi bikin datang apa kagak? Yang undang raja nih, diundang semua surat. Diajak dialog debat, ternyata kalah semua, gak ada yang bisa jawab dengan orang ateis ini. Diomelin semua, apa ibu kalian semua? Dan panggil raja, apa ada lagi nggak? Ada. Satu orang teman yang gak datang bikin pertemuan, dia suruh ketemu sama saya. Kalau udah begitu, paham ateis harus ada semuanya di tempat ini, harus ngikut kepada saya. Nah, kayak gitu. Nah, singkat cerita, ternyata itu gurunya Imam Abu Hanifah yang belum datang nih, satu orang. Iya. Akhirnya diundang, dapat undangan, mikirin juga deh. Yang lain udah pada kalah, tinggal cuma dua kepikiran, akhirnya tidur, mimpi ke bawah mimpi, kalau kata orang kita namanya kesem-sem. Kemarin besok kemana nih? Kemarin mimpi ke bawah, ternyata dia mimpi ada satu taman indah, ada pohon besar, pohonnya indah, pohon besar itu. Tapi di pohon besar itu ada tengah-tengah ada lubang, dari lubang itu keluar apa? Babi hutan. Nah, babi hutan ini semuanya daun-daun itu hancur sama dia, rusak sama dia. Rumput-rumput taman itu rusak semua, ranting-ranting patah semua segala macam. Alhasil semuanya hancur rusak, tinggal satu doang itu. Yang lain sudah hancur, ranting-rantingnya patah-patah semua hancur, tinggal satu doang. Kaget. Jadi datang tuh babi, kemudian datang singa dalam mimpinya. Singa itu yang, macan itu yang mengejar-ngejar apa? Babi, sehingga akhirnya babi itu pergi. Ke bawah mimpi seperti itu. Selesai, pagi-pagi, dia bangun. Ambil kopi, pikirin, apakah ini artinya mimpi. Ya datang nih anak kecil, umur 10 tahun. Abu Hanifah masih 10 tahun. Datang.
dia lihat gurunya sudah kayak kalau orang bingung kan kelihatan ya tampaknya bagaimana, dia lihat si gurunya sudah kayak sudah apa ditanya sama Imam Abu Hanifah, cuma guru bukan maaf kelihatannya kok rada-rada beda di wajahnya sekarang, ada apa kenapa? Iya saya mau diundang raja terus sudah kesana sampai saking itunya saya jadi ngipi apa? Ibu begini ceritanya di taman pindah ada pohon besar kemudian pohon rantingnya begini dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dari pohon itu keluar babi hutan merusak semua taman, merusak semua batang-batang, semua daun buah keadaan pemakan dan lain sebagainya, hanya tinggal satu batang yang tidak rusak. Tiba-tiba datang macan terus dikejarlah itu sama babi hutan itu sama macan sampai akhirnya Imam Abu Hanifah mengatakan, Tuan Guru, boleh enggak saya menakwilkan mimpi? Emang kamu ngerti? Iya, mungkin gini Guru, itu taman yang indah itu Islam, gambaran Islam, itu pohon yang besar dan ranting-ranting, itu babi yang keluar dari pohon itu, itulah orang ateis. Paham? Orang ateis yang akan berdialog sama Tuhan Guru, dia yang menghancurkan. Itu nanti ulama-ulama yang tadi dihancurin tadi, paham-pahamnya sama gitu. Nah, dia hancurin semua sekarang. Nah, sekarang tinggal tiang satu, batang tinggal satu. Nah, tinggal batang satu, Tuhan Guru. Lalu macamnya siapa? Macamnya saya. Gitu kan? Macamnya saya. Kisahnya hampir sama sama jawaban yang tadi. Dia hanya ingin menanyakan tentang siapa? Allah itu ada di mana? Jadi yang pertama dalam rukun iman, menanamkan di dalam diri kita, meyakini dan mengiktikadkan Allah Ta'ala mawjud. Ada dulu Allah. Tanam itu bahwa Allah itu ada. Entar kita akan pecah yang namanya Allah, sifat wujud itu kayak apa? Nah, nanti dibahas. Yang penting sekarang kita yakin bahwa Allah itu kita nggak mungkin ada lahir dengan ada sendirinya, pasti ada yang menciptakannya. Itu satu. Yang kedua rukun iman itu antu'minu bil antu'mina billahi terus apa? Wa malaikatihi. Dan kita juga harus beriman bukan hanya kepada Allah kita beriman, tapi kita juga beriman ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Wajib kita mengimani tentang adanya malaikat. Kufur kita kalau seandainya nggak percaya kalau ada apa? Wajib percaya bahwa ada malaikat, ada makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dia tidak sama dengan manusia, dia tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan, dia tidak sama dengan binatang, dia tidak sama dengan makhluk yang lain. Allah ciptakan dia minan nur, dari cahaya, dan Allah jadikan dia menjadi makhluk yang mulia dan taat kepada Allah. Nah, wajib kepercaya tentang adanya malaikat. Wajib adanya malaikat. Tapi permasalahan jumlah, ada berapa jumlah malaikat? Malaikat ada berapa? Tidak ada yang tahu jumlahnya berapa itu malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui berapa jumlah itu malaikat. Di Baitul Makmur, satu tempat arsy-nya Allah, surganya Allah, ada Ka'bah, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari masuk 70.000 malaikat. Setiap hari sampai hari kiamat, kira-kira jadi berapa? Enggak ada yang mengetahui jumlahnya itu malaikat. Makanya kita tidak salah dan tidak dianggap kufur kalau kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Paham?
Tapi yang mesti ditanamkan, kita percaya bahwa ada yang namanya malaikat, wajib sama diri kita. Nah, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang wajib kita yakini malaikat itu ada berapa? Nah, itu yang ditanamkan pada orang tua kita dulu. Yang 10 tuh kagak apal yang semuanya, gak dosa kita. Kita gak apal sama jumlah tuh malaikat, kita gak jadi dosa. Malaikat ini dalam satu hadis 700 malaikat berkumpul di atas tempat ini. Mereka semua berdoa kepada Allah untuk orang yang duduk di majlis ilmu diampuni dosanya. Sahih itu hadis. 700 malaikat kalau satu pengajian. Kalau di pengajian, pengajiannya berapa banyak sudah malaikat. Yang Allah kita tidak berdosa dan tidak menjadi kufur, kita tidak tahu berapa jumlah malaikat. Tapi yang wajib kita meyakini bahwa ada makhluk yang bernama malaikat. Dan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah sebaliknya kurang berapa? 10 malaikat yang kita harus yakini dan kita harus tahu. Bukan hanya sekedar apa, tapi kita tahu tentang fungsi dan tugasnya itu malaikat. Ada rokim, ada aktif. Untuk apa? Supaya kita bisa menjaga dan membawa diri kita. Tidak ada satu langkah kaki kita yang keluar, tidak ada satu gerakan dari tangan kita yang tidak tercatat oleh rakib dan atid. Kalau baik kelakuan kita tercatat oleh rakib, kalau jelek perbuatan kita akan tercatat, yang nanti akan dibongkar pada yaumul qiyamah. Semua akan tercatat. Jadi kita lebih hati-hati. Ada yang namanya malaikat munkar nakir. Ada munkar, ada nakir. Buat orang-orang yang ingkar, yang nanya dia munkar nakir. Tapi ada juga malaikat yang namanya Bashir wa Mubashir, malaikat yang akan memberikan kabar gembira kepada kita kalau kita bisa apa? Menjawab pertanyaan yang ada. Nah, itu ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil. Wajib wa malaikatihi, dan percaya kepada malaikat-malaikat. Wajib kok buat kita mempercayai tentang adanya para malaikat. Yang ketiga, atu'mina billahi wa malaikatihi, terus apa? Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada berapa kitab Allah? Halo? Ada berapa? Empat. Apa aja? Hah? Ada? Taurat, terus? Jabur, Injil, terus? Oh, jadi ada berapa? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Bahjatul Wasail, beliau jelasin di sini. Apa kata beliau? Fal kutubu munazzalatu mi'atu kitabin wa arba'ata asara kitaban. Maka ada pun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitab yang Allah turunkan, jumlahnya ternyata mi'atu kitabin wa arba'ata asara kitaban. Semuanya jumlahnya ada 114 kitab. Ada 114 kitab. Tadi kita bilang berapa ya? Empat. Jauh amat ya tadi. Entah kita lihat tuh dalam kitab Bahjatul Wasail, di situ ada 114 kitab Allah turunkan. Khamsuna ala Sis, 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis. Ada nabi namanya Sis, dia anak daripada Nabi Adam, anak langsung. Nabi Allah Sis alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam anaknya banyak dan semuanya kembar, paham ya? Laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, sehingga terjadilah yang namanya kawin silang. Satu-satunya anak Adam itu yang tidak kembar, Sis, Nabi Allah Sis. Kenapa? Karena dari Nabi Allah Sis inilah akan turun daripada benih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi nggak tercampur. Kalau yang lain tercampur, kembar. Tapi Nabi Allah sis enggak. Dari situ nanti akan ada yang namanya Ibrahim. Dari situ ada yang namanya Ismail. Dari situ nanti sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Allah udah jaga tuh, dipelihara, gak dicampur-campur. Hanya Nabi Sis yang dinamai. Nabi Adam meninggal setelah dia punya anak 40 ribu. 40 ribu itu anak Nabi Adam. Nabi Adam satu riwayat diceritakan beliau meninggal dunia setelah dia punya anak 40 ribu. Coba bayangin. Masya Allah. Baru dia menikmati. Nabi Adam. Di antaranya adalah Nabi Allah Sis alaihissalam. Kata Syekh Nawawi al-Baghdadi, beliau mengatakan khomsuna ada Sis, 50 kitab Allah turunkan kepada Nabi Allah Sis alaihissalam. Subhanallah. Siapa lagi yang Allah kasih itu kita? Dan tadi katanya jumlahnya berapa? 114. 50 kepada Nabi Allah Sis, wasana sunnah ada Idris. 30 kitab Allah berikan kepada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris dikasih 30 kitab. Wa isruna ala Ibrahim. Dan 20 kitab Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi berapa itu semua? Sudah berapa itu semua? 50 pertama buat siapa? Kepada Nabi Sis. Terus 30 kepada Nabi Idris. 20 pada Nabi Ibrahim alaihissalam. 100 sudah itu kitab. Nah, yang 100 kitab ini kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi, wala khilafa fi hadza. Enggak ada yang bertentangan sama pendapat ini, semua sepakat. 114 kitab, yang 150 kepada Nabi Allah Sis, kemudian 30 kepada Nabi Idris, 20 kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. 100. Jadi masih kurang berapa? Masih kurang 14, yang 10 berupa suhuf, lembaran-lembaran Allah berikan kepada siapa? Ini yang ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan bahwa waktilafu fi asrati suhufin, ada 10 suhuf Allah berikan. Ini berbeda pendapat. Ada dua pendapat. Pertama, fakila nusilat ala Adam. Ada yang mengatakan 10 suhuf ini Allah berikan kepada Nabi Adam. Tapi kata Syekh Nawawi, fakila, ada juga yang mengatakan ala Musa qabla Taurat, yang 10 ini Allah turunkan bukan kepada Nabi Adam, tapi Allah turunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. 10 nya tuh tadi 100, jadi berapa? 110, tinggal berapa? Yang 4 yang tadi itu. Oke. Ya, yang tadi itu yang kita hafal benar. Yang tadi itu Taurat, Zabur, Injil, Quran, itu 4. Jadi total semuanya 100. Wajib kita untuk percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Wajib tuh kita mempercayai kita untuk mengimani bahwa Allah telah menurunkan kita, bukan untuk mengamalkannya kecuali Allah. Sekedar apa? Percaya. Injil wajib kita percaya bahwa Injil itu pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, bagaimana sikap kami kepada Injil yang sekarang? Sahabat nanya sama Nabi, bagaimanakah sikap kami terhadap kitab Injil yang sekarang? Kan katanya kitab Injil itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Sementara zaman Nabi Isa kepada Nabi Muhammad kurang lebih 500 tahun. Lama kan? Dari Nabi Isa kepada Nabi Adam itu jauhnya luar biasa. Nah, Injilnya bagaimana nih? Kita nih, apa timbang hanya sekedar percaya aja? Apakah kita harus ini? Ketika ditanya itu, apa kata Nabi Muhammad? La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Terhadap kitab-kitab yang lain, la tukadzibuhu jami'an. Jangan kamu dustai semuanya. Wa la tusaddiquhu jami'an. Tapi jangan kamu benarkan semuanya. Paham gak maksudnya? Percaya aja. La tukadzibuhu jami'an. Jangan kamu dustai.
dustakan karena di situ ada yang benar. Tapi wala tusabiku jami'an, jangan semuanya dibenarin juga, karena sudah banyak intervensi-intervensi masuk dari tangan-tangan orang yang mau mencoba memutarbalikkan firman-firman Allah. Injil saja terbagi dan jadi dua. Ada perjanjian lama, ada kawalian. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Makanya timbul firqoh-firqoh di mereka. Ada yang masih berpegang teguh kepada perjanjian lama. Ini yang kita lakukan. Satu-satunya yang kita harus percaya dan kita amalkan tidak lain adalah siapa? Al-Qur'anul Karim. Nah, Al-Qur'anul Karim adalah bentuk kesempurnaan seluruh kitab-kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau pengen lihat kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul-rasul yang lain yang jumlahnya 113 itu, cukup lihat Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an termaktub itu semua diceritakan. Al-Qur'an cerita tentang Taurat, Al-Qur'an cerita tentang Injil, Al-Qur'an cerita tentang Zabur, di situ diceritakan. Al-Qur'an cerita tentang Nabi Al-Qasis dan Nabi, semua diceritakan di dalam Al-Qur'an yang isinya kurang lebih 30 juz. Isi suratnya berapa? 100? Di antara yang 30 juz dan 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an, cukup kau lihat di dalam satu surah yang bernama Suratul Fatihah. Suratul Fatihah, makanya Suratul Fatihah disebut Ummul Kitab. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Maksudnya apa? Suratul Fatihah. Di dalam Fatihah terkandung isi 30 juz Al-Qur'an. Terkandung di dalam Suratul Fatihah 114 surah ada di situ. Kalau kita mengkaji tentang Al-Fatihah, terjawab semua. Bukan timbang terjemahin, tapi kalau kita jawab, kita lebarkan itu semua, terjawablah itu. Yang 30 juz itu adanya ternyata ada di dalam apa? Suratul Fatihah. Dan Suratul Fatihah itu adanya di dalam satu kalimat yang luar biasa. Terdapat dalam satu kalimat, yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bismillah, di situ semua. Saya luar pesantren, ngaji pesantren itu bismillah 6 bulan. Bahas bismillah doang. Segitu luar biasanya dikaji dari segala macam di bismillahirrahmanirrahim. Dari bismillah entar dirangkum lagi. Dari satu Al-Qur'an terdapat di dalam satu surah, yaitu Suratul Fatihah. Di dalam satu surah ada satu kalimat, yaitu bismillah. Di dalam satu bismillah ada di dalam satu huruf, yaitu ba. Kajiannya itu luar biasa. Yang perlu kita tanamkan di sini bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Bahwa Allah tidak hanya menurunkan Al-Qur'an, tapi Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Wajib itu kita percaya. Gak boleh kita mengatakan Injil bukan kitab Allah. Allah di situ diceritain semua, masya Allah. Terus, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi, terus apa? Wa rusulihi. Wajib percaya bahwa ada rasul-rasul Allah. Ada istilahnya, ada rasul ada nabi. Ya, ada rasul ada nabi. Sama apa enggak? Ya, dia sama hamba Allah. Dua-duanya hamba Allah. Sama-sama dia semuanya mendapatkan wahyu. Tapi yang perbedaannya adalah ya, bahwa yang namanya rasul sudah pasti nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul.
Makanya dari sisi jumlah beda. Banyakan mana? Banyakan Nabi atau banyakan Rasul? Banyakan Rasul atau banyakan Nabi? Rasul. Ya. Banyakan Nabi, banyakan Rasul? Rasul apa Nabi? Nabi apa Rasul? Kalau digentak berapa jumlah Nabi? Banyak. Iya, juga banyak. Berapa jumlah Nabi? Pasti enggak 114. Berapa jumlah Nabi? Berapa jumlah Rasul? Jumlah Rasul? 25. Dari mana 25? Berapa jumlah Nabi? Berapa jumlah Rasul? Nah, untuk jumlah Nabi dan jumlah Rasul, pada hakikatnya hanya Allah yang Maha mengetahui. Satu, berapa jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Tapi berdasarkan keterangan-keterangan hadis, banyak ulama akhirnya mencoba memberikan jumlah daripada jumlah para nabi. Satu, ada yang mengatakan jumlah nabi jumlahnya 124.000 jumlah nabi. Ada yang mengatakan hanya 123 jumlah, 123.000 jumlah nabi. Bahkan ada yang mengatakan 240.000 jumlah nabi. Jadi tidak ada yang tahu tentang pasti. Dibongkar sama Syekh Nawawi dan Bekah. Ini ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Syekh Nawawi adalah Nawawi al-Baghdadi, ulama Indonesia yang pernah menjadi imam di guru di Masjidil Haram pada masa yang terdahulu, sudah ratusan tahun beliau meninggal dunia, kuburnya di Maqlah, sampai sekarang jasadnya masih utuh. Syekh Nawawi al-Baghdadi. Kalau di sana di Arab itu, mohon maaf, di Maqlah, di Baqi. Kalau orang yang sudah meninggal dunia ditungguin setahun dua tahun, di apa ya? Dibongkar, dilihat kalau udah hancur langsung dibukukin, dibuntur di kantong, taruh di pojok, tiba-tiba banyak lain. Setahun dua tahun, begitu kebiasaan. Nah, si Nawawi diperlakukan dia begitu juga. Kalau pertama masih utuh. Jangankan lagi daging dan kulitnya, kain kafannya aja nggak kesentuh. Begitu seterusnya sampai sekarang Imam Nawawi tutup. Allah jaga, jangan lagi Imam Nawawi. Ada baru beberapa tahun yang lalu, sekitar 7-8 tahun yang lalu, ada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ahli hadis luar biasa. Beliau ulama ahlu sunnah wal jamaah yang bermazhab kepada Imam Syafi'i, adanya di Mekah, tinggalnya di Mekah. Beliau meninggal, dikuburin, dibongkar, masih begitu aja sampai sekarang. Jadi akhirnya pemerintah bilang jangan ada yang bongkar, karena selalu dibongkar masih apa? Masih utuh, masih utuh, masih utuh. Padahal sudah menjadi suatu hukum alam bahwa kita ini ada yang namanya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi karena ketaatannya dia kepada Allah, karena ibadahnya dia dan kedekatan dia kepada Allah, Allah muliakan itu Luqmanul Hakim, sampai-sampai namanya Allah cantumkan menjadi salah satu nama surah di dalam Al-Qur'an. Ada surah namanya? Ada kan? Surah Luqman. Ini Luqmanul Hakim ini orang yang luar biasa. Satu hari dia pernah panggil anaknya, dinasehatin tuh anaknya oleh Luqmanul Hakim.
Apa kata Luqmanul Hakim? Ya bunayya innan nasa salasatu aslasin sulusun lillah wa sulusun linafsihi wa sulusun lidudi. Dipanggil anaknya oleh Luqmanul Hakim. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa salasatu aslasin, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3/3. Kita nih, diri kita manusia terbagi menjadi 3/3. Sulusun lillah. Sepertiga yang ada pada diri kita akan kembali kepada Allah. Wasulusun linafsihi. Dan sepertiga yang ada pada diri kita yang kedua adalah linafsihi, akan kembali kepada diri kita. Wasulusun lidubi, sepertiga yang terakhir yang ada pada diri kita, lidubi, akan habis termakan oleh ular dan belatung. Tiga itu, sepertiga yang ada pada diri kita, innan nasa salah satu aslasin, manusia itu terbagi menjadi 3/3. Sulusun lillah, sepertiga yang ada pada diri kita akan kembali kepada. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi, fa'amma ma'uwa lillah, maka ada pun sepertiga yang akan kembali kepada Allah, yang ada pada diri kita, fa'uhu, ruh kita. Ruh kita kembalinya kepada siapa? Kembalinya kepada yang menciptakan Allah. Jadi sepertiga yang ada pada diri kita itu apa? Ruh kita, dia akan kembali kepada Allah. Siapapun kita, apapun status sosial kita, pasti ruh ini akan kembali kepada Allah. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, semua kita pasti ruh kita akan kembali kepada Allah. Kagak milih tua, kagak milih muda. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilu. Kematian adalah merupakan sebuah pintu. Setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Siapa saja, dia pasti masuk ke dalam pintu kematian itu. Tua masuk, muda masuk, yang gede masuk, yang kecil masuk, yang sehat masuk, yang sakit apalagi. Semua akan masuk ke dalam itu. Ruh kita akan kembali kepada Allah. Itu aja yang jadi masalah. Ruh kita kembali kepada Allah seperti kita pernah jadi kita. Jadi kita gak usah pakai takut, karena bagaimanapun juga pasti akan mati. Lu lagi tinggal tunggu-tunggu tanggal mainnya aja, dan kita gak ada yang tahu. Mohon maaf di rumah, bisa aja aku takdirkan bapak-bapak duluan saya belakang. Iya benar pak. Atau saya terakhir bapak duluan, bisa aja. Sama juga kalau kita kita nggak ada yang tahu. Jadi roh kita kembali kepada Allah. Yang kedua, wasulusun linafsihi, sepertiga yang ada pada diri kita bukan kembali kepada Allah. Yang kedua, sepertiga yang ada pada diri kita kembalinya kepada diri kita sendiri. Kalau tadi kembalinya apa? Apa yang kembali kepada Allah? Apa yang kembali kepada Allah? Ada yang kembali kepada kita. Apa sepertiga yang akan kembali kepada kita? Fa'amma ma'uwa linafsihi, maka ada pun sepertiga yang akan kembali kepada dirinya itu apa? Fa'amma amal itu. Jadi amal itu kembalinya kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Jadi amal-amal perbuatan yang kita lakukan semuanya kembali kepada kita. Itu sholat yang kita kerjain buat siapa? Buat siapa? Buat kita. Jangan berpikiran kalau kita kena sembahyang Allah rugi. Enggak. Jangan kita ini segini. Sejakarta kagak ada yang sembahyang Allah rugi. Enggak. Se-Indonesia gak ada yang sembahyang. Enggak, Allah gak rugi. Enggak ngaruh sama Allah. Karena itu kembalinya buat kita, sembahyang yang kita kerjakan buat kita ngaji buat kita haji, kita umroh, kita bersedekah, kita silaturahim, semua itu kembalinya kepada kita. Fa'amma ma huwa min nafsihi fa'amalu, sepertiga yang ada pada dirimu kembalinya adalah buat dirimu sendiri. Apa? Amal.
Ini duduknya ini bukan buat kita. Makanya dibilang kemarin bahwa dunia ini, kita hidup di dunia, ad-dunia darul amal, laisa darul jaza. Dunia itu adalah tempatnya beramal, bukan tempat minta balasan. Minta balasan di mana? Entar di akhirat. Di dunia beramal. Biarin capek-capek dikit, yang penting kita banyak amal. Amal baik, insya Allah baik dapatnya. Insya Allah. Tapi kalau amal kita jelek, yang kita dapetin jelek juga. Semua tergantung kita, kembalinya sama kita. Allah sehingga rugi. Makanya Nabi didatangi sama malaikat Jibril. Apa kata Nabi, kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Muhammad, lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan di dunia, silakan sesuka hati kamu. Boleh kamu lakukan, tapi jangan lupa Muhammad, setiap yang kamu lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Kita mau melakukan aja boleh, apa aja boleh. Mau sembahyang boleh, enggak sembahyang boleh. Boleh kita. Sekarang yang enggak sembahyang mau senyum-senyum, mau ketawa-tawa boleh ya? Boleh. Ngapain tuh pakai sembahyang, pakai ngaji? Capek-capekin aja. Kayak kagak lu. Mendingan kayak gua, bayar kagak, dagangan gua lancar. Gua sehat, gua ini. Ada yang begitu kira-kira? Sembahyang bukan tanpa sehat, ampok banget turunan di badan. Ngerti ampok? Ampok, ngaji kagak boleh waktu kipas angin. Habis ngaji pulang capek. Tuh, amal buat kita. Kalau baik, amal kita insya Allah baik. Yang ketiga ini, apa katanya? Wasulusun diduri sepertinya yang ada pada diri kita akan habis termakan oleh ulat dan belatung. Depannya ada kucing, kelindes motor, mati. Kucing kelindes motor, mati. Coba diem, diemin, tumbang kekin. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, ada apa ya? Ada apa ya? Ada gelatuk. Diemin ya, lama-lama apa? Habis gak ada kekin? Begitulah kita. Dimandiin, dikapanin, disembayangin. Umurin, pulanglah yang pulang, tinggallah yang tinggal. Ya, sehari, seminggu, sebulan, datang lagi, datang lagi, habis lagi gitu, termakan oleh ulat dan belatung, semua tergantung kita. Ada yang baru sebulan habis, belatungnya udah nafsu banget. Ini ulat itu buku ini, belatung. Tapi ada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Jangankan daging dan kulitnya, kayak kafannya enggak tersentuh. Dulu rame tuh di TV One. Saya nonton sendiri langsung tuh dengan mata kepala saya sendiri. Di TV One ada seorang, dia bukan seorang ulama besar, enggak. Dia hanya ustaz kampung, ngajar dari satu masalah ke musola yang lain. Meninggal dunia dikuburin di samping musola. Di samping musola dikuburin di situ. Kemudian selang beberapa lama, kurang lebih 30 tahun lamanya, akhirnya ada proyek untuk pelebaran apa? Jalan. Pemerintah setempat mau coba melebarin jalan. Jadi mau enggak mau digusur. Gusur. Kuburannya juga digusur. Akhirnya musyawarah warga gusur. Waktu lagi digusur itu ada beberapa tumbuh yang dikubur di situ. Kumpullah di semua ahli keluarganya musyawarah dikubur. Datang nih para wartawan TV, media massa, dah menyaksikan. Ketika pada saat itu pensiun semuanya, dia lihat kuda hancur, mau hancur ini hancur, ada satu yang gak hancur. Kok yang lain hancur, ini gak hancur, wartawan nanya. Ini hancur berapa lama? Baru 2 tahun, yang itu baru 1 tahun. Ini kok gak hancur berapa lama? 30 tahun. 30 tahun dikubur, jangankan daging kulitnya, kain kafannya. Berarti ada orang yang
yang dipilih oleh Allah tidak tersentuh oleh ulat dan belatung. Padahal secara hukum alam, semua orang yang mati pasti akan dimakan sama siapa? Sama ulat dan belatung. Begitu kata Luqman Hakim. Tapi ada orang tertentu yang dijaga sama Allah. Kaget ini wartawan, 30 tahun, kok ini gak hancur ya? Yang apa dah hancur? Datanglah kepada keluarganya, nanya kepada keluarganya, ini kubur orang tua Anda, iya, apakah orang tua Anda seorang ulama besar? Enggak. Apakah orang yang luar biasa? Enggak. Dia hanya mengajar dari satu kampung ke kampung saja. Oh. Apa yang membuat kau bisa terjaga begitu? Amalan apa yang dilakukan oleh orang tua Anda sehari-hari sehingga Allah jaga? Keluarga hanya menjawab, gak banyak. Yang pertama, ayah saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Yang kedua, dia tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'anul Karim setiap hari. Yang ketiga, dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, tiap malam tahajud. Tiap malam tahajud. Kalau kata Kiai Abdul Rahman Nawawi, saya punya orang tua, kita tahajud dah, jangan banyak-banyak, yang penting istiqomah. Paham ya? Yang penting cukup aja mengerjain dua rakaat. Tapi yang penting istiqomah. Itu tahajud. Membuat membentengin kita. Yang kedua, Quran. Dia enggak pernah tinggal Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an. Kita rindu orang-orang tua rindu kita. Habis maghrib paling enggak sehari dia baca. Kalau enggak habis maghrib dia bilang habis subuh dia baca. Sekarang kita jauh sama Al-Qur'an. Ya, kita jauh sama Al-Qur'an. Ada Al-Qur'an tapi kita tidak apa. Masih mending ada. Iya, masih bisa ada yang nyampetin ibadah. Kenapa? Memandang Al-Qur'an ibadah. Itu dipegang orang itu dari dan katanya an-nazaru bi arba'ati asya, memandang kepada empat hal ibadah. Ada empat hal yang apabila kita lihat dia, empat macam ini ibadah. Yang pertama an-nazaru ila baitillah, memandang kepada Ka'bah, Baitullah, ibadah. Yang kedua, an-nadhara ila mushaf, memandang kepada mushaf, ini Al-Qur'an, Al-Qur'an. Ibadah, mandangnya. Jangan lagi baca, mandangnya ya. Sebab dengan memandang dia, kita jadi ingat Allah. Kita jaga ke Al-Qur'an, kita baik. Itu Al-Qur'an, mandang. Makanya Alhamdulillah Al-Qur'an ada di rumah kita. Buat kita baik. Mandang. Mandang, dua. Yang ketiga, katanya an-nadhar ila wajhil 'alim, memandang guru orang alim, ulama ibadah. Memandang guru kita, memandang ulama, memandang orang soleh ibadah. Karena dengan memandang dia kita ingat sama Allah. Karena memandang guru kita jadi ingat sama Allah, kita jadi ingat sama akhirat. Kita jadi mau ngaji, kita mau ibadah. Kenapa? Karena di wajahnya ada auranya yang luar biasa. Mandangnya aja udah buat getarin hati kita. Begitulah kira-kira. Beda banget kita memandang artis. Kalau kita melihat ulama, beda memegang mau ini. Terlihat dia yang kita ingat goyangannya. Begitu kan? Itu mandangnya aja yang luar. Yang keempat, memandang kepada wajah kedua orang tua kita ibadah, ya, memandang kepada wajah orang tua kita ibadah. Nah, berarti kita wa rusulihi, harus percaya kepada rasul. Jadi ada rasul, ada nabi. Tadi nabi 124.000, ada yang sudah banyak. Nabi ada yang mengatakan 313. Tidak berdosa kita tidak hafal nama-nama nabi. Kita tidak berdosa tidak hafal semua nama rasul. Paham gak yang sudah? Tapi yang wajib kita percaya bahwa ada makhluk Allah yang dijadikan rasul dan nabi. Terus percaya iman kita ada rasul, ada nabi. Wa biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Harus percaya.
hari akhir itu apa aja? Banyak. Hari akhir alam barzah, hari akhir. Yaumul baksi, hari akhir. Yaumul mizan, hari akhir. Yaumul hisab, hari akhir. Itu hari akhir. Yaumul sirat, hari jembatan sirat. Itu hari akhir. Dan kita akan melewati fase itu semua. Kita sudah masuk dari alam rahim ibu kita. 9 bulan kita ada di sana. Betul ya? Ada yang 12 bulan enggak? Kita 9 bulan ada di sini. Pindah kita. Tadinya kita enggak mau karena udah nyaman di perut ibu kita. Udah enak di situ. Kita enggak mau keluar ke dunia. Saking tidak maunya, makanya setiap keluar pasti nangis karena dia tidak suka ke dunia. Dia udah enak, udah nyaman. Udah tenang dalam perlu kasih sayang ibunya. Di dalam rahim ibunya. Apa yang dimakan emak masuk ke dia. Apa yang ini tiap hari dia lulus-lulus sama bapaknya. Begitu kan? Dia lulus-lulus. Dia udah nyaman. Dia gak mau keluar. Saking gak maunya makanya nangis dia. Kenapa dia nangis? Karena dia belum tahu tentang dunia. Dia udah kasihkan di alam rahimnya. Akhirnya harus keluar dia, pindah, tidak boleh ada di situ selamanya. Dia pun harus keluar, nangislah dia. Saking tidak sukanya terhadap dunia. Gak nangis. Kenapa dia nangis? Kenapa dia gak mau? Karena dia belum tahu tentang dunia. Beranjak dari bayi, jadi anak-anak, jadi remaja. Melihat apa? Wah, enak juga ya. Ya Allah, gak kebayang ada gandangnya Siti. Dia melihat ada gandangnya Siti. Dia lihat ada foto kita. Waduh, cakep banget segala macam. Saking akhirnya dia senang kepada dunia. Dia senang kepada ini. Mau balik lagi ke arah lain? Gak mau dia. Saya gak mau lagi. Asik dengan dunia. Udah asik dia dengan dunia. Kemudian setelah alam dunia ada yang namanya alam kubur. Berani gak? Enggak, takut dia. Sebagaimana takutnya ketika dia pertama kali belum kenal dunia. Dia gak mau masuk ke dalam alam kubur, enggak. Isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang paling ditakutin sama manusia. Ada dua hal yang ditakutin sama manusia. Apa? Yakrahul mauta. Pertama takut kepada kematian. Padahal fa'innal mauta, sesungguhnya kematian itu lil mu'minina, bagi orang yang mukmin, khairun min fitnah, itu jauh lebih baik daripada hidup penuh dengan fitnah. Tapi dia takut semua orang sama kematian. Enggak ada yang berani. Yakin banget saya segini banyak ya. Aja yang berani ngomong berani gitu. Kita baca Fatihah. Ada yang berani kita sama kematian. Yang kedua, yang paling ditakuti sama manusia, apa? Wakil atau lemah, takut miskin, takut harta, sedikit harta, padahal khairul akhlu bil hisab, sedikit harta malah sedikit dihisabnya nanti di yaumil qiyamah. Maaf, bapak kenal sama Nabi Sulaiman? Ibu kenal sama Nabi Sulaiman? Kenalan kenalan. Nabi Sulaiman dikenal Nabi yang paling apa? Kaya. Paling kaya. Nanti ketemu dalam hadis. 40 tahun Nabi Sulaiman tertunda masuk surga. Diperiksa. 40 tahun. Dihisab dulu. Karena saking banyaknya. Periksa dulu tuh. Di harta kita. Yang banyak harta berarti semakin banyak apa? Dihisab. Mau banyak harta mau dihitung? Mau banyak mau dikit? Banyak tapi tidak dihisab. Banyak tapi tidak. Nah, itu memang modelnya gitu. Wal yaumil akhir, yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarri. Rukun iman yang pertama. Kita harus percaya bahwa ada yang namanya qadar, takdir. Itu datangnya dari Allah. Apakah itu baik ataupun jelek? Tergantung. Sementara kita musibah itu
apa sih definisi musibah? Definisi musibah itu yang namanya disebut dengan musibah itu adalah ma asaba an-nasu min khairin aw syarrin. Sesuatu yang menimpa kepada manusia, apakah itu baik ataupun jelek. Itulah yang disebut dengan musibah. Sesuatu yang menimpa kepada manusia, apakah itu baik atau sebenarnya kita selalu menanamkan bahwa yang namanya musibah itu yang jelek apa yang baik? Itu gitu. Sakit. Musibah apa? Sehat. Kau punya duit? Punya duit? Berapa banyak orang yang dikasih sehat tapi tidak bisa sembahyang? Berarti kesehatan yang musibah berarti. Berapa banyak orang yang punya duit malah jadi jauh berbuat maksiat? Berarti duitnya malah membuat dia musibah. Berapa banyak orang yang punya jabatan dan kedudukan bukan orang dekat sama Allah tapi tambah apa? Tambah jauh dari jabatan dan kedudukannya, bukan nikmat. Itu musibah. Sesuatu yang terjadi sama manusia, apakah itu baik ataupun wajibu alaihi aidan. Nah, nanti baru kita akan masuk kepada maqami dari iman. Ya, sifat-sifat yang tadi itu. Ya, yang pertama, kita harus beriman kepada Allah. Apa yang perlu kita imani kepada Allah? Anta taqidu an Allah ta'ala